Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di City Channel. Apa kabar semua teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan semua teman-teman tetap diberi kesehatan selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dilancarkan dalam aktivitasnya masing-masing ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya lagi di kamar biasa ya teman-teman. Hari ini adalah dapat tugas lagi dari Bu Bos gitu ya teman-teman. Apakah itu biasa teman-teman? Ini adalah kertas. Tadinya begini ya teman-teman. Habis itu nanti disobekin satu per lembar satu-satu itu. Habis itu terus dilipat jadi segi empat gitu ya teman-teman. Jadi ini masih di plastik. Segini ya teman-teman. Jadi disobek-sobek satu-satu dulu teman-teman. Ini plastiknya saya buang. Jadi di sini saya bekerja sendiri dan sambil menunggu si kecil pulang, si kecil soalnya lagi ulangan, nanti terus pulang gitu ya teman-teman, makan siang di rumah. Jadi sambil ngerjain PR dari Bu Bos ini ya teman-teman, begini disobek satu persatu. Habis itu nanti dilipat gitu ya teman-teman. Jadi ibaratnya satu bulan sekali atau beberapa hari sekali itu selalu ini ya teman-teman ngerjain tugasnya Bu Bos. Tapi karena itu udah wajib ya kita kerjakan gitu teman-teman. Selagi kita bisa dan mengatur waktunya bisa, kenapa enggak, ya udah dikerjakan dengan senang hati sambil duduk sambil ngerjain ini teman-teman. Sambil ngoceh ya teman-teman, sambil mengapa teman-teman semua sambil ngerjain PR. Nah, teman-teman, disobek satu persatu gitu. Ini nanti lama-lama habis. Ini kelihatannya mendung ya teman-teman, jadi saya nyalain lampu, kalau nggak nyalain lampu nggak kelihatan. Soalnya rumah sini dikepung dengan rumah tinggi-tinggi, jadi walaupun siang kadang gelap. Ini ya teman-teman, jadi disini sobek dulu, habis itu nanti dilipat-lipat. Kemarin udah saya cicil satu, tinggal satu. Kalau langsung dua lama teman-teman. Takutnya apa itu waktunya nggak nuntut, nggak nuntut sih nggak apa-apa sih dikerjain gitu, gitu. Tapi cepat dikerjain, cepat beres gitu loh teman-teman. Jadi dikerjakan, cepat kerjakan, cepat selesai gitu kalau saya teman-teman. Enggak man-man, gantan man-man, enggak pelan-pelan, udah saya kerjakan, udah selesai, udah gitu kalau saya ya teman-teman. Lembar gitu ya,
dibuang nanti. Habis itu kita mulai melipat. Mulai melipat ya teman-teman. Sambil menyapa teman-teman biar gak ngantuk. Soalnya sambil nunggu si kecil. Nunggu si kecil pulang. Sambil nyalain kipas panas. Sudah. Jadi kita mulai lipat-lipatnya gini teman-teman. Ini lipat-lipat begini. Ini bisa main dulu kanan kirinya, atas bawahnya. Habis itu dilipat. Jadi menjadi dua dulu ya teman-teman. Habis itu separuh dan separuh. Terus kita lipat. Jadinya begini gitu teman-teman. Caranya juga mudah. Dulu itu setiap Bu Bos kalau mau itu berangkat kerja nyobek dua dilipat sendiri gitu teman-teman. Terus lama-lama terus minta tolong gitu, suruh melipetin gitu. Jadi sekarang kalau mau berangkat ya ngambil begini 3 atau 5 helai gitu, 5 begini gitu, tinggal dibawa kerja gitu teman-teman. Jadi begitulah kita lanjut lipat. Nanti kalau si kecil udah pulang ngerjain yang lainnya gitu teman-teman. Ngerjain yang lainnya, sibuk di dapur kalau si kecil udah pulang. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu gitu teman-teman. Dan harus inisiatif sendiri. Kadang ya masih disuruh sama majikan gitu loh. Padahal ya tiap hari dikerjakan gitu, kadang masih disuruh gitu teman-teman. Ya diiannya aja. Gimana? Ya tugas kita. Mungkin satu gulung itu cuma 50 kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, tertiup angin ya. Tertiup angin jadi terbang-terbang. Kalau nggak buka kipas panas gerah. Dimakan si lang-lang, si gemot. Yang buat itu loh, bunga-bunga itu loh teman-teman, bunga hidup itu loh, bunga hidup. Nah, ini terus apa itu
sepertinya bunga-bunga yang biasanya kalau orang nikah itu loh, orang Cina itu nikah gitu loh di sini. Terbang kena kipas, kalau enggak buka kipas ya panas. Begini teman-teman, ini penampakannya nih, begini sobek-sobek habis itu dilipat gitu teman-teman. Oke, lanjut kita lanjut sampai habis. Kalau nggak sambil ngoceh, ngantuk teman-teman. Ngantuk. Jadi sambil ngoceh dan sambil menyapa teman-teman. Ini kita taruh sini ya, sudah. Ini taruh sini. Teman-teman, begini panjang begini, habis itu dilipat jadi dua ya. Dan begini bentuknya gitu.
6, mau kau? Buat mainan si Kim Moy Ranang. Đấy, một cao cái đi này đấy. Máy nan plastic kìa guys. Kiếm cái máy nan plastic. Ini terbang-terbang teman-teman. Taruh di sini terbang-terbang soalnya kena kipas angin. Kipas anginnya di atas. Terbang dah kena angin terbang. Kalau enggak buka kipas ya panas, soalnya di sini musim panas teman-teman. Kalau udah musim panas itu enggak begitu panas sih sebenarnya, apa itu cuacanya hari ini di sini mendung ya teman-teman. Gimana di tempat teman-teman semuanya cuacanya hari ini, panas, mendung, atau hujan? Ini cuacanya mendung. Lipat-lipat gini. Ini teman-teman.
Itu si gemonya lagi itu teman-teman, tapi enggak apa-apa, nanti aja nih kita lanjut. Kita terbalikkan. Ini penampakannya sudah dilipat. Tipenya terbalikkan gini biar enggak kena angin, kena angin kipas. Kita taruh sini teman-teman, tutupin di situ. Nanti kita lanjut. Terbalikkan gini teman-teman biar tak kena angin. Nanti lagi si kecil pulang dan selesai gitu teman-teman. Jadi agak cepat-cepat.
matang dikit lagi ya teman-teman. Ini dilipat dan dilipat, jadi begini penampakannya. Kurang dua lagi teman-teman, kurang dua dan habis. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, udah selesai ya teman-teman. Ini adalah penampakannya yang udah dilipat. Ini ya teman-teman penampakannya. Ini. Oke, jadi nanti kalau Bu Bos kalau mau berangkat kerja ya tinggal ngambil 5 atau berapa gitu, begini-begini teman-teman. Jadi itulah penampakannya kertas yang saya lipat. Buat teman-teman semuanya, makasih banyak. Ditunggu kelanjutannya video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, tis. Oke, sampai sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Si kecil datang.